Halo sahabat Nobel Bangun Perkasa di Magelang. Ini proyek yang kita kerjakan. Ayo ikuti kita, jangan di skip ya videonya. Video ini dipersembahkan oleh Nobel Bangun Perkasa Group. Di Nobel Bangun Perkasa, semua jadi lebih mudah. Sebelum lanjut videonya, simak info penting ini. Bila Anda punya program renovasi dan pembangunan rumah dari nol, percayakan pada Nobel Bangun Properti, karena Nobel Bangun Properti terpercaya dan profesional dalam proyek sipil, jaminan harga termurah dan bagus, serta gratis survei dan desain. Info lebih lanjut hubungi nomor CS kami di 0858-0749-9333 atau kunjungi website kami di nobelbangunproperti.com. Ingat renovasi, ingat Nobel Bangun Properti. Nobel Bangun Properti memenuhi harapan Anda. Halo, selamat siang. Saya akan review konstruksi sebelum pemasangan panel lantai di Magelang, tepatnya di Pondok Pesantren Api Asrama Perguruan Islam di Tegalrejo, di Kabupaten Magelang. Ayo, kita masuk untuk melihat proyek yang akan kita kerjakan. Oke, saat ini kita berada di proyek Nobel Bangun Perkasa yang dikerjakan di Pondok Pesantren Api Asrama Perguruan Islam di Tegalrejo, Kabupaten Magelang. Nah, yang dikerjakan ini itu sudah dikerjakan di bagian footplate-nya atau fondasi cakar ayamnya. Setelah itu nanti dikerjakan di bagian slope, di bagian angkur, dan baru penaikan untuk ke bagian kolomnya. Dan kolomnya ini kita memakai WF400. Dan untuk bagian untuk balok-balok gantungnya kita memakai WF300. Oke, kita naik ke atas untuk kita melihat proses pemasangan panel lantainya. Oke, sahabat Nobel Bangun Perkasa di Magelang, ini yang lagi kita kerjakan proses pemasangan panel lantai, yang nantinya di setiap sambungan panel lantainya akan diberi besi dan ditutup dengan semen grouting. Dan untuk itu, karena ini pengerjaan panel lantai ini secara bertahap, dan nanti akan mengerjakan panel lantai ini akan ke arah ke sana. Warga Magelang dan sekitarnya yang ingin mencari informasi mengenai panel lantai, bata ringan, dan semen mortar bisa menghubungi Nobel Bangun Perkasa. Nobel Bangun Perkasa, semua menjadi lebih mudah.